pinter ya, ajar pagi-pagi ini ya. Tuh, pagi-pagi belajar online ya, sekolah online ya, teman-temannya ya. Ini mau bikin brioche kayak Ibu Sheila udah ngikutin sesuai dengan apa yang dia lakukan kemarin di IG story-nya. Tapi nanti aku mau bikin pakai strawberry jam gitu, pakai mascarpone cream. Nanti kita lihat aja ya pengarangan aku ini enak apa enggak ya. Jemur. Tadi pas jam 9 ya. Abis jemur lanjutin lagi ya home learningnya ya. Arabica jahe susu ini udah enak banget, terus mengandung jahe merah asli dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga ini susunya bernutrisi. Mantap. Melek, bikin melek. Wow, ini French toast by Ibu Nagita Slovina. Ini pakai krim apa Mbak Gigi? Mascarpone cream. Masih kebanyakan krim. Terus pakein mascarpone. Ini enak banget. Gimana Nas? Di atasnya apa di pinggirnya? Ya biar bagus sih di atasnya ya. Mah, itu diatur-atur aja sendiri. Sini aja deh. Diatur-atur aja sendiri. Nas, mana suap? Yum. Nih, chef kita lagi mompak sambil disuapin udon lagi masakan ibu ini. Enak banget lagi. Sambil mompak, jeng-jeng penuh aja. Mantap. Akibat sambil makan. Ya ampun, dikirimin sama pisang panik. Ini favorit banget. Ih, thank you. Tuh sampai 2 box. Enggak sabar ya Anda ya, hah? Enggak sabar ambil. Ini enak banget. Tuh, ini yang dia tuh ukurannya macam-macam, ini yang untuk family. Masih hangat, Mas? Masih hangat. Oke, langsung diserbu. Boleh. Serbu. Thank you pisang panik. Mantap. Aduh, enak. Tidur. Yuhu. Enak tidurnya ya. Ada kiriman lagi nih dari Barwo Kitchen. Wow. Belum ada yang enak nih. Nih kayaknya enak banget nih, aku cobain ya. Thank you ya, Mbak Angela Lee. Cobain nih. Kemarin apa? Yang buat jamu. Oh iya. Ini enak banget. Di luarnya tuh crispy, Nas. Enak ya? Apaan lagi? Pastel tapi ininya crispy, enak banget. Thank you ya. Terus aku dimasakin lagi burger sama dia. Luar biasa. Memang ini aku makan berapa kali. Coba ini kelihatannya enak banget enggak sih? Enak banget, Ah. Parah. Cobain dulu. Cobain. Ya, oke, coba. Ini again, ini jahe merah asli guys. Apalagi jahe dalam kondisi gini sangat-sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita. And again, susu, telur, sereal, dan juga Sigma Fit. Sebenernya banget guys, kalau di saat kayak gini, kita kan juga pasti lagi santai-santai nih di rumah sambil nonton TV, di luar hujan, anget-anget, mantep. Udah guys, kalian harus mengkonsumsi apapun yang bernutrisi tinggi demi daya tahan tubuh kita, demi kesehatan kita bersama. And again, ini dia. Jahe.